menuju operasi ramah lingkungan. PT Bank Sentral Asia BCA memperkuat komitmen untuk meningkatkan kinerja environmental, social, and governance atau ESG dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Kami berupaya menjadi lebih baik dengan melakukan aksi, inovasi, dan kolaborasi bersama masyarakat luas yang berdampak bagi aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dalam upaya pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, BCA menggagas inisiatif daur ulang kotak penyimpan uang di mesin ATM atau cartridge ATM yang rusak. Proses daur ulang dimulai dengan mengumpulkan cartridge ATM yang telah rusak, kemudian dilakukan pemilahan dan pengolahan komponen cartridge antara lain menjadi cacahan plastik dan campuran bahan daur ulang lainnya. Hingga Juli 2022, BCA telah mendaur ulang lebih dari 2.100 unit cartridge ATM rusak dari seluruh mesin ATM BCA di Indonesia dengan total berat mencapai 7 ton. 100% limbah cartridge ATM di-recycle menjadi cacahan plastik dan material lain yang dapat digunakan kembali, sehingga 0% komponen dari cartridge ATM rusak yang berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA. Pengelolaan limbah ini menjadi bentuk realisasi komitmen BCA terhadap dua pilar Sustainable Development Goals antara lain pilar nomor 8, yakni pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dan pilar nomor 13, penanganan perubahan iklim. Kedepan, kami akan terus memperkuat komitmen keberlanjutan, yakni terus memberikan dampak positif kepada masyarakat dan lingkungan dengan penerapan tata kelola yang baik sehingga dapat mewariskan sesuatu yang bermanfaat bagi generasi yang akan datang. BCA for Sustainability. Live to Engage.